Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi sama Tina di channel Cabai Rawit. Maaf di belakang tuh lagi ada orang senam, jadi ada backsound-backsoundnya gimana gitu. Nah ini tuh mau bikin tutorial kokedoma, belum sempet-sempet ya ampun. Tapi ini nih mau ngeliatin sama temen-temen, ternyata emang kalau dikasih kokedoma dia lebih subur. Coba lihat deh, ini mereka sama saudaraan, umurnya sama, tapi yang ditaruh di media tanah biasa tuh cuman segini, sementara yang pakai kokedama udah segini tuh, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya pengen punya pohon-pohonan, dibikinin kokedama aja biar subur. Terus kak yang nanya, ntar akarnya gimana? Nah, ini anggrek remajanya udah berakar nih, tuh ternyata dia bisa leluasa tumbuh kok akarnya gitu. Jadi jangan takut kalau yang mau pakai kokedama, monggo, akarnya nggak akan terhambat tuh. Nih dia tuh akarnya udah mulai tumbuh-tumbuh keluar tuh. Nanti kalau udah gede tinggal kita pindahin aja ke pot yang lebih besar, terus kita anak-anakin lagi deh gitu. Masih diusahain bikin tutorial kokedamanya nanti ya. Makasih, assalamualaikum.